Saya pun sudah lama tak ke pasar, dapur pun sudah lama tidak berasap. Tetapi apa yang penting pada zaman sekarang, kalau kita pergi ke pasar, perlu patuhi SOP. Jaga SOP. Betul. Jadi kita nak melihat pasar lambat SOP-nya bagaimana di negeri ini Pahang. Ini cerita pagi di Pahang bersama dengan rakan penyampai Ayu sudah pun bersedia. Silakan Ayu. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Cerita pagi dari Pahang hari ini saya bawakan kepada anda mengenai SOP di Pasar Lambat di dalam daerah Kuantan. Baik, sebagaimana yang kita tahu, Pasar Lambat ini menyediakan pelbagai barangan yang menjual pada kadar harga yang murah. Jadi, pusat perniagaan ini sebenarnya menjadi tumpuan masyarakat setempat. Jadi, bagaimana SOP ditekankan di pusat ini? Baik, bersama saya ketika ini ialah pengerusi Pasar Lambat, Persatuan Pasar Lambat daerah Kuantan, Encik Nik Muhammad Ayub. Apa khabar Encik Ayub? Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana berada bersama kami pada pagi ini. Jadi bagaimana SOP ditekankan di Pasar Lambat daerah Kuantan ini? SOP dari segi Pasar Lambat daerah Kuantan ini, kita berpandu kepada KKM. Kita bermula pasar malam kita pukul 3.30. Bermulanya 3.30 tu berjarakan SOP kita dah standby untuk menunggu peniaga-peniaga masuk ke tapak Pasar Lambat. Pasar Lambat kita ini awal penubuhan tahun 1994. Kita mempunyai ahli yang agak ramai. Kita ada lebih kurang 4,000 ahli dan 2,000 lebih ahli yang aktif. Kita dibantu oleh beberapa orang AJK dan pembantu-pembantu untuk menjayakan SOP di tapak Pasar Lambat Kuantan. Yang kita sarankan SOP kita mengikut apa yang dikehendaki oleh kementerian. Kita menyediakan segala peralatan kemudahan untuk pengunjung dan peniaga. Setiap peniaga yang ingin memasuki kawasan pasar malam, kita mengambil suhu untuk rekod. Dan pengunjung-pengunjung juga, setiap pengunjung dihendaki mengecek suhu dan memakai segala peraturan yang ditetapkan untuk masuk ke pasar malam. Jadi selepas mengamalkan norma baru di pasar lambat ini, bagaimana sambutan pengunjung ke pasar lambat? Buat masa sekarang ni, apabila masalah penyakit COVID melanda ni, pengunjung berkurangan, apatah lagi sekarang ni musim terkujuh dah menghampiri kita peniaga-peniaga pasar lambat. Kita mengalami banyak kesukaran dari segi pengunjung, dari segi peniaga-peniaga untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Kerana pasar malamlah tempat kami peniaga-peniaga kecil untuk mencari sesuap nasi. Dengan itu saya juga merayu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PBT kerana memberi kerjasama kepada pihak kami. Dan kami juga memohon pihak PBT memberi pengurangan kepada peniaga-peniaga kecil seperti kami, seperti cas yang dikenakan kepada kami peniaga-peniaga pasar malam. Jika pengunjung yang hadir itu mempunyai gejala ataupun simptom menuju ke arah COVID-19, bagaimana pihak pengurusan menghandle masalah ini? Pertama sekali, apabila pengunjung datang ke pasar malam, kita cek dia punya suhu dulu. Andai kata suhu dia 37.5, kita tidak membenarkan pengunjung itu masuk ke pasar malam. Kita menyuruh dia relax dulu sekejap, kita cek lagi sekali. Andai kata suhu badan dia tinggi, kita tidak membenarkan pengunjung itu masuk ke pasar malam. Begitu juga dengan warga asing, kita tidak membenarkan berada di kawasan pasar malam. Okey.
Baik, terima kasih Encik Ayub. Saya itu dia penerangan daripada Encik Ayub mengenai SOP yang ditekankan di Pasar Lambak daerah Kuantan. Untuk itu, sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.